Ijah Salsa terus menjadi perhatian publik setelah menikah dengan bek sayap timnas Indonesia Pratama Arhan. Terbaru dia dituding selingkuh karena terlihat melupakan sang suami. Komentar negatif itu didapatkan Ijah Salsa dari beberapa warganet. Meski dirundung tudingan liar, putri dari politikus Andre Rosiade itu meresponnya dengan santai. Bahkan Ijah mengungkapkan rahasia yang tidak banyak orang tahu saat membalas komentar pedas para warganet di pesan langsung Instagram. Melalui Instagram stories eksklusifnya, Ijah mengunggah tangkapan layar berupa pesan dari seorang warganet yang kerap mengomentari unggahannya. Warganet tersebut menuding Ijah suka menghabiskan waktu dengan lelaki lain saat suaminya Pratama Arhan tidak menemani. J yang mau double date lagi kemana sih? Tips trik lupa suami dong sa? Isi pesan dari warganet yang diunggah Ijah Salsa. Kalau di London selalu bangun pagi dan dandan cantik ya sa? Kan mau ngedate sama Jill harus cantik. Kalau sama suami nggak mandi nggak apa-apa. Ups, emang masih inget suami? Tulis warganet yang sama. Menanggapi komentar negatif itu, Ijah dengan santai menyampaikan rahasia yang tak banyak diketahui publik. Ijah mengaku jarang mandi selama berlibur di London. Dia menyampaikan fakta tersebut lewat unggahan Instagram story-nya. Fun fact, udah nggak mandi 4 hari, babes, ujar Ijah, ditutup emoticon tertawa. Ijah Salsa belum bisa berlibur dengan Pratama Arhan, lantaran sang suami masih menjalin tugas negara bersama timnas Indonesia. Selepas rampungnya Citu League 2023, Arhan sudah dipastikan meninggalkan Tokyo Verdy tengah berada di Turki menjalani pemusatan latihan bersama timnas Indonesia. Arhan dan kawan-kawan mendapatkan kemenangan pelatihan Shin Tae-yong jelang tampil di Piala Asia 2023 yang akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024.